Oke, selamat pagi, sore, siang, malam. Apa kabar semuanya? Kita hari ini akan bikin videonya dari unboxing ceritanya nih. Ini underwater fishing camera kita. Kita lihat ukuran dalamnya berapa? Sekitar 21 cm. Sekitar 15, tinggi sekitar 11,5-12. Kita langsung buka. Ini sudah lengkap dengan baterainya. Oke, ini versi DVR, versi bisa merekam. Ini kita buka. Apa aja kelengkapannya? Ini manualnya ya. Nah, ini kalau tipe baterai itu ada dua. Dulu kita stoknya tipe baterai kayak gini. Sekarang tipe baterai kita udah lebih bagus, kita tipe baterai kayak gini. Kenapa? Sudah jauh lebih bagus lah, lebih full protected. Kita tipe B ya. Ini untuk ganti cover gini. Kalau tempatnya terlalu terang. Charger. Baterai. Ini baterainya berapa nih ukurannya? 4,5 ampere hour. Jadi ini untuk lampunya nih, tingkat terangnya bisa diatur. Di charger ke sini, charger ke sini nanti. Kalau ini untuk power. Ya, ini ada floatnya untuk penanda. Dikeluarin semua ya. Ini cantelannya, cantelannya nanti untuk dipasang di kamera. Nanti ada tuh untuk cara-cara nyantelnya gimana, posisi ini. Ini perlu skill tersendiri juga ya. Ini kan dia jadi kayak pemberat juga, sekaligus dia jadi kameranya. Jadi ada posisi nyantel-nyantelnya nanti, jadi terkait kali ini segala macam. Itu perlu skill belajar tersendiri nanti. Nah, ini. Ya, LED sini semuanya. Sudah 12 LED masuk. Dan ini kabelnya tadi total 30 meter. Ups. Nah, layarnya langsung berat karena kosong semua. Kabel-kabelnya. Ini tadi ini terkait cantelan-cantelannya. Ada cara makainya semua. Dan ini pembedanya, kalau yang DVR itu bisa ngerekam, ini bisa bisa kelihatan di sini ada ininya nih. Kita bisa lepas-lepas gitu. Andai kata kamu bawa casing juga bisa. Di sini ada micro, bukan micro SD, ada memory card-nya lah. Ini pakai adaptor, ini ada memory card kecilnya nih. Benar micro SD. Micro SD 8 GB. Kita siapkan, pasang dulu. Baru kamera. Nggak bakal kebalik, semua labelnya jelas. Video. Nah, di sini yang dari monitor ini ada untuk powernya ke sini ya. Oke, ini harusnya udah bisa nyala. Tinggal kita pencet power di sini.
Lanjut power sini. Oh, lupa kan, di sini ada tombol on off nya nih. Nah, on. Itu ada indikatornya. Nah, itu udah. Ya. Kameranya gitu kira-kira. Set. Jelas. Oke, itu aja. Kalau mau ngerekam itu tinggal pencet nih, rek. Ini kan record. Itu ada tandanya di sini. Jam berapanya segala macam. Nanti berapa lama bisa ngerekamnya nanti kita pasang di deskripsi. Oke, simpel sekali. Ini mereknya kita dari Top Wheel ya. Mereknya Top Wheel. Model gini tuh ada banyak banget sih tipe-tipenya. Mirip-mirip semua. Oke. Nanti kita akan bikin video nyoba di airnya mungkin. Tapi nggak bisa buru-buru nih. Cuaca lagi nggak asing juga. Terima kasih banyak. Yang kita rekam tadi itu bisa kita langsung lihat, kita play di sini, play di langsung. Nah, ini tadi ada beberapa rekaman, kita langsung play saat itu juga. Kita ini video yang tadi yang lain, bisa kita langsung exit. Oke, simpel sekali. Akan sangat membantu untuk mancing. Silakan cek di Tokopedia dan Shopee kami, Autobot Guy. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.